Halo, salam nostalgia. Di video kali ini kita akan mencari tanaman yang bernama bunga kencana ungu. Bunga ini termasuk bunga yang sering digunakan mainan anak generasi 80-an dan 90-an ya. Tanaman ini tumbuh liar di pekarangan, di hutan, di rumah. Bunganya berwarna ungu ya. Ini adalah tanamannya. Ya, dia memiliki biji ya, biji kering yang kalau muda berwarna hijau dan kalau tua berwarna hitam ya. Nah, uniknya ini ketika yang hitam atau yang tua ini terkena air, dia akan meletup ya. Ini adalah bunga yang meletup, sudah kering. Biasanya yang hitam ini digunakan untuk main peletekan ya, namanya ya, main peletekan. Nah, ini kita cari yang berwarna hitam yang masih ada. Kebetulan tadi malam hujan, jadi mungkin banyak yang sudah meletup ya. Nah, ini adalah yang berwarna hitam. Ini kita akan ambil, kita akan tes ya permainannya seperti apa. Kita ambil beberapa saja yang masih mungkin masih bisa. Oke, kita cari lagi. Ya, ini adalah tampak dekatnya ya. Ini yang masih muda, jadi dia masih berwarna hijau ya. Sekali tumbuh satu tangkai bisa 5-10. Oke, ini adalah biji kering dari bunga kencana ungu liar ya. Yang sudah tua dia berwarna hitam. Nah, hitam inilah yang sering biasa kita gunakan untuk mainan peletekan ya. Caranya adalah kita masukkan saja ke dalam air bijinya ya, nanti dia akan meletup biasanya. Kita akan coba masukkan dua, kita lihat mana yang meletup, mana yang tidak. Karena jika dia tidak benar-benar tua atau benar-benar matang, dia tidak akan meletup ya. Ini coba kita rendamkan ke air. Biasanya prosesnya singkat sekali. Kita coba celupkan ke dalam air seperti ini. Kita akan lihat. Tunggu sebentar. Biasanya cepat ya prosesnya. Kemungkinan ya, ini sudah meletup ini. Nah, dia akan mengeluarkan biji-biji ya. Dan biji ini nanti akan tumbuh lagi menjadi tanaman baru lagi. Ini adalah bijinya ya. Biasanya kalau kita menemukan dalam jumlah yang banyak, itu dia meletupnya akan sangat enak ya, digunakan untuk mainan. Tapi ini saya hanya mengambil beberapa saja ya, satu yang sudah matang dan satu yang belum.